Polri ya perlu mendalami ini ya, siapa, apakah ada orang lain, apakah ada dalam tanda kutip ya jenderal-jenderal lain yang kemudian bersama Prasetyo Utomo. Apakah benar misalnya Prasetyo Utomo itu melakukannya sendiri ya tanpa konsultasi dan lain sebagainya. Kalau itu benar, sungguh sangat luar biasa keberanian Prasetyo Utomo ini. Pertanyaannya, apakah dia seorang jenderal tidak pernah tahu bahwa Joko Chandra itu seorang buron, ya kan begitu. Kalau dia tahu, kemudian dia mengeluarkan surat itu kan dua kali lipat kesalahannya. Nah karena itu tindakan Kapolri sekali lagi kami apresiasi yang segera, yang dengan cepat mencopot dan kemudian menahan, dan tentu kita berharap pemeriksaannya itu dilakukan secara objektif. Ya, jadi jangan sampai kemudian ada istilah orang di luar, tidak mungkinlah jeruk makan jeruk, kira-kira begitu. Artinya Kapolri harus menepis ya, istilah ini, bahwa Polri meskipun terhadap orang dalam, dia juga akan menegakkan hukum dan keadilan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!